Militer Rusia merilis rekaman pesawat Su-25 beroperasi di arah Donetsk menetralkan pertahanan Ukraina. Sukhoi Su-25 adalah pesawat serang darat yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pesawat ini dikenal dengan julukan Grach atau ROV dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan kekuatannya dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat. Su-25 dirancang untuk beroperasi di garis depan dan memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan senjata kecil dan peluru kendali permukaan ke udara. Su-25 memiliki panjang 15,53 meter, dengan lebar sayap 14,36 meter, dan tinggi 4,8 meter. Ditenagai oleh dua mesin turbojet R-195, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 975 km per jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 750 km dengan bahan bakar internal, dan dapat diperpanjang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Pesawat ini juga dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan di landasan yang kasar, membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis misi. Salah satu keunggulan utama Su-25 adalah kemampuannya membawa berbagai jenis persenjataan. Pesawat ini dilengkapi dengan satu meriam ganda GSH 32 kaliber 30 mm dan memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa bom, roket, rudal udara ke permukaan, dan rudal udara ke udara. Total muatan persenjataan yang dapat dibawa mencapai 4.400 kg, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menghancurkan target darat, seperti kendaraan lapis baja, benteng, dan pasukan musuh. Su-25 juga dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih yang membantu pilot dalam navigasi dan penargetan. Sistem ini termasuk perangkat penglihatan malam, sistem pemandu laser, dan radar peringatan dini. Ketahanan pesawat ini juga ditingkatkan dengan lapisan baja pada kokpit dan komponen vital lainnya, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pilot. Sejak pertama kali diperkenalkan, Su-25 telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus menjadi andalan dalam kekuatan udara Rusia hingga saat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.